Makan, makan! Balik-balik aku je yang kena makan. Sedangkan, sedangkan mak tahu yang badan Nabi dah makin gemuk. Tu, peti sejuk tu. Buka-buka je peti sejuk tu. Aku nak kena buat tu. Aku buat ni. Makan tu. Makan ni. Kalau semua makanan tu makanan yang sihat, aku tak kisah. Tapi ni dengan cokoja lah, kek batik lah, pisang goreng cheese. Hey, semua manis-manis. Kau bayangkan, dari berat aku 60 kilo, sekarang 100 kilo. Kawan-kawan aku semua cakap yang badan aku ni dah macam lembu. Lembu. Gajah. Gajah. Lembu. Gajah. Lembu. Gajah. Lembu. Gajah. Lembu. Gajah. Lembu. Tapi bila aku membantah, mak akan cakap yang aku ni anak yang kurang ajar. Anak yang tak tahu rasa bersyukur. Dan yang paling sakit sekali, aku satu-satunya anak lelaki kat rumah tu yang terpaksa aku dengan kemauan mak. Yang kononnya dia tahu apa yang terbaik untuk aku dengan Kak Liza. Apa? Apa yang terbaik untuk kami? Ha? Makan? Exercise? Itu? Aku dah penat lah dengan semua ni. Aku pun nak berhenti. Tapi aku tak tahu nak mula dari mana. Mungkin sebab aku dah banyak tipu orang dalam video-video aku. Padahal aku dah mula rasa sakit. Tangan aku kebas. Pandangan aku kabur. Aku sukar untuk bernafas. Akhirnya aku pergi mendapatkan rawatan di hospital. Itu pun belakang-belakang tanpa pengetahuan mak. Aku cakap dengan mak yang aku buat video secara free, tapi hakikatnya tak. Tak. Dari duit yang aku sembunyikan tu lah aku gunakan untuk bayar kos rawatan aku dan Kak Lisa. Kalau ikutkan mak, mak akan cakap pada ni mubazir. Ya, apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan kami, kesihatan kami, semuanya mubazir. Sebab apa? Sebab mak tahu segala-galanya. Ya, mak tahu segala-galanya dan yang terbaik untuk kami. Tapi cuma satu je mak tak tahu. Mak tak tahu kami sakit dan semakin sakit. Ya, doktor ada nasihatkan aku untuk ubah tabiat pemakanan aku. Tapi apa yang mampu aku buat? Apa yang mampu aku buat? Kalau duit kat rumah pun datang daripada hasil video-video aku. Kalau nak harapkan Kak Lisa, tak. Kak Lisa sama macam aku yang terpaksa aku dengan kemauan mak.